dari sahabat Islam harus masuk panjang untuk perjuangan mereka. Dalam sejarahnya Palestina telah melewati tiga kali masa intifada dan saat ini telah memasuki intifada yang keempat. Intifada pertama disebut Al-Intifada Al-Mubarakah yang berterus di bulan Desember 1947. Perlawanan rakyat Palestina akhirnya berhenti bersama dengan ditandatanginya kesepakatan Oslo di Norwegia antara otoritas Palestina dan Israel. Selanjutnya 1392 warga muslim Palestina yang gugur sebagai syuhada dalam aksi intifada pertama ini. Apakah dengan kesepakatan itu penjajahan telah berakhir? Ternyata tidak. Penjajahan berlangsung dan berujung dan perjuangan rakyat Palestina juga terus dilakukan. Maka meletuslah selanjutnya intifada yang kedua yang dikenal dengan intifada Al-Aqsa pada bulan September tahun 2000. Penyebabnya adalah ketika Perdana Menteri Ariel Sharon laknatullah masa-masa ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dengan membawa 1200 tentara. Intifada ketiga terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan nama intifada Sakakin yang berarti perlawanan dengan menggunakan pisau. Sedang intifada keempat dimulai tanggal 8 Desember 2017 yang dinamakan dengan intifada Hudriya Al-Quds, pembebasan Aqsa dari tepi barat. Sungguh saudara muslim, kita di sana adalah orang-orang yang mempertahankan masjid kita Al-Aqsa. Mereka di garda terdepan menghadapi moncong senjata menjadi Israel dan tanpa diliputi rasa takut sedikit pun mereka mempertahankan masjid yang sesungguhnya juga tanggung jawab kita sesama umat Islam untuk mempertahankannya. Saudara-saudara kita di Palestina saat ini diusir dari tanah kelahiran mereka, rumah-rumah mereka dirobohkan, hidup di bawah tekanan blokade yang berkepanjangan. Mereka adalah orang-orang yang terzalimi dan mereka memiliki hak untuk melakukan perlawanan dengan beragam bentuknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum muzlimu wa inna Allah 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa. Orang-orang Palestina berperang dengan semangat keimanan mereka, mengerahkan tenaga baik dalam bentuk fisik, pikiran dan menggunakan persenjataan yang sangat terbatas. Namun disitulah kekuatan sesungguhnya yang membuat musuh-musuh Allah takut. Sedang kita yang jauh dari mereka secara fisik, maka persiapkanlah materi terbaik dan doa terbaik kita. Karena setiap harta yang kita infakkan di jalan Allah, niscaya Allah niscaya akan mendapatkan balasan yang tak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min rimatil khayl turhibuna bihi adwa'allahi adwa'akum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambahkan untuk berperang. Kamu mendengarkan musuh-musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu lakukan kepada jalan Allah, niscaya Allah akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dirugikan sedikit pun. Bertepatan dengan bulan perjuangan intifada, hendaklah kita mampu mengambil semangat perjuangan mereka. Di antara pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil adalah, yang pertama, kita tetap menjaga persatuan umat. Perjuangan tidak akan ada artinya ketika kita saling tercerai-berai, karena Allah mencintai perjuangan hamba-Nya yang berada dalam satu sop layaknya sebuah bangunan yang kokoh. Karena dengan cara itulah perjuangan kita akan sampai kepada kemenangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah
di dalam cara mengkemalikan. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal sementara ia tidak pernah berdia dan tidak pernah meniatkan untuknya, maka matinya di atas cara mengkemalikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi segala kemungkinan, karena Allah akan menguji kita untuk mengetahui siapa hamba yang memiliki kesungguhan, dan ujian itu beragam bentuknya, bisa dalam bentuk pengorbanan harta hingga jiwa raga. Dan ingatlah seorang mukmin yang memiliki kekuatan baik dari segi jasmani maupun rohani, ilmu maupun materi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala daripada mukmin yang lemah. Karena dengannya kekuatan yang ia miliki, ia akan menjadikan mukmin yang bermanfaat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Taala di muka di atas muka bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang lebih kuat, lebih baik daripada, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Untuk itu, mari kita sama-sama setelah salat Jumat ini berzikir, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, "Laisa minna man raya'a ma'amra mu'min." Bukan termasuk umat, kata Rasulullah sallallahu yang tidak punya kepedulian terhadap masalah orang beriman yang lain. Untuk itu, mari setelah salat Jumat ini kita berzikir, memohon kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina yang mungkin kita tidak mengenal mereka, kita tidak satu suku bangsa, tidak satu bangsa, tapi kita dipersatukan oleh akidah yang sama. Ketika kita tidak bisa datang membantu perjuangan mereka, maka insya Allah lantunan doa-doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala mereka diberikan kekuatan, sehingga akan datang waktunya negeri yang mereka tempati menjadi bandatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Orang-orang yang menzalimi mereka, Allah Subhanahu wa Taala turunkan kehinaan kepada mereka. Untuk itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatin wa hadin wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiu 'alim wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiq wa nabiyyu wa imamul mursalin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal jama'atul jum'ah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأيام والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى وأرض فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر